Outlet, outlet. Berita bahagia datang dari anak Sophia Latjuba, Indra Lesmana. Ya, Eva Celia menikah dengan pacarnya, Dermas Narawangsa, yang dilaksanakan hari ini. Pernikahan nampak tertutup, Eva Celia dengan pasangan hanya mengundang orang-orang terdekat dan sahabat-sahabat terdekat saja. Pernikahan pun nampak tertutup untuk media, namun pada akhirnya Eva Celia dengan teman-teman membukanya ke publik. Haru bahkan Eva Celia diantar ke pelaminan oleh sang ibu Sophia Latjuba, bukan oleh sang ayah Indra Lesmana. Namun kebahagiaan tak berkurang sedikit pun, bahkan sahabat-sahabat rekan sesama artis hingga netizen memberikan ucapan selamat kepada Eva Celia dan juga Demas. Ini dia ucapan selamat yang tertera di sosial media keduanya. Ya Allah, bilang pokoknya lagi dauk begini. Happy birthday. Happy birthday. Hai. Ya Allah, gila banget. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Eva Celia dilempar pacarnya sendiri saat berulang tahun. Kini mereka menikah. Bahkan Eva Celia memperlihatkan kebahagiaan pernikahannya di sosial media didampingi oleh teman-teman yang cantik. Bahkan sang adik pun ikut menemani Eva Celia di pernikahan. Tanpa sedikit pun merasa bermaksud menutupi pernikahan, Eva Celia dengan Demas memang ingin pernikahan yang tertutup untuk publik, hanya untuk sahabat-sahabat dan keluarga terdekat. Namun Eva Celia pun tak pernah menutupi apapun. Dirinya mengaku pada akhirnya memang ada pernikahan, langsung memamerkan di sosial media agar tak ada simpang siur pemberitaan menurut Eva dan juga sang suami Demas. Berpacaran cukup lama antara Eva Celia dengan Demas Narawangsa, bahkan saat itu keduanya dimulai dengan pekerjaan. Sama-sama bergedut di dunia musik, kemudian keduanya dekat dan berpacaran cukup lama.